Waalaikumsalam. Terus ada apa nih? Tadi itu waktu aku lagi scroll Instagram, aku nemu ini apa namanya program kerja di Polandia. Gajinya tuh boy 7-15 juta per bulan. Wow. Jadi aku nih pengen kerja di luar negeri gitu untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Ya salah. Aku nih capek bah ngelihat di Indonesia tuh kerjanya gitu-gitu aja gitu. Dan gaji kita di Indonesia pun enggak besar, paling 2 juta 3 juta per bulan. Mana lah cukup untuk per bulan kita makan hidup. Ya kan? Aku sih kurang setuju sih Ga dengan idemu ingin bekerja ke luar negeri. Coba kau lihat, ada beberapa TKI kita, ada beberapa kasus yang itu tidak baik kerja di luar negeri. Contohnya ada diskriminasi, ada penyiksaan secara fisik. Kau harus mempertimbangkan itu untuk kerja ke luar negeri. Dan Yoga, kau juga harus berpikir daerah di sekelilingmu ini perlu kau bina, perlu kau kembangkan enggak? Misalnya kau ada lahan yang kosong atau lahan yang terbuka, silahkan kamu cari sumber usaha dari sana. Dan juga itu pun hasilnya juga pasti akan menjanjikan dengan usaha kamu sendiri. Jadi marilah, ayo kita sama-sama membangun daerah kita sendiri, daerah sekitar kita, dan daerah bangsa kita. Gimana Ga? Aku ada tanah, sepetak tanah tuh di kampung sekitar 1 hektaran lah. Bagaimana kalau kita manfaatkannya? Ya, aku juga beride seperti itu. Jadi kita harus mengeksploitasi atau memanfaatkan daerah tanah di sekitar daerah kita dulu. Baru setelah itu kita bangun daerah-daerah yang lain. Yang penting kita harus bermanfaat untuk masa kita sendiri. Kita harus cinta dengan tanah air. Setuju? Setuju. Ngarajana, ini pagi mau ya? Iya, aku nak ngaratis yang ngajar ya diri. Ada ini sejak, dia kan panen. Jangan-jangan mereka ini ngomongin aku. Ini jadi sampai ngarajana apa? Pagi mau nih, Bang. Benar, Mas. Mana aku ada di mana sekarang tadi? Mana? Oh, kok aku gini nak ngaratis gue apa? Lagi, oh, kak saya ngajar ya diri, Nang. Aneh kok ya? Kayaknya bener lah mereka yang ngomongin aku. Barang aku gak sama apa gitu ya, mana ada di aku. Ya, daripada kita ngomongin aku tuh. Biar bener, siapa kayak ngomongin kau? Mana gak aku tahu. Kita tuh ngomong pakai bahasa daerah kita sendiri. Ngerasa bener gak kau ngomongkan tuh? Kakak, kalau ngomong sebaiknya pakai bahasa Indonesia aja. Jangan pakai bahasa daerah, ini kan kita lagi lingkungan formal. Kakak ini kan masih gue dengar kakak ngomongin bahasa daerah tadi. Saya pun merasanya aneh kok kakak ngomong bahasa daerah tadi. Nah, iya kak, seharusnya tuh ngomong pakai bahasa Indonesia biar saya tuh enggak salah paham atau apa salah sangka gitu kak. Iya kak, saya minta maaf, tidak bermaksud untuk ngomongin kakak. Tadi tuh kita bahas tugas ya. Nah kak, lain kali kalau di tempat umum jangan pakai bahasa daerah, usahakan pakai bahasa Indonesia aja karena kan kita di sini juga enggak berasal dari daerah yang sama. Biar nggak menyinggung salah satunya, jadi nggak ada perdebatan kayak yang tadi. Ya kak, saya minta maaf ya kak. Ya kak, saya minta maaf juga ya kak. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2022. Sumpah Pemuda, bersatu, bangun bangsa.